Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tenggo Erpa, kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Kami kembali untuk memberikan informasi atau racikan umpan yang terbarunya nih. Pada kali ini kita siapkan ikan pindang deles atau bisa juga pindang longkol yang sudah digoreng. Ini kebetulan masih panas ini ya. Kami pegang ini masih panas, baru habis ngangkat ya, habis hasil goreng tadi ya. Ya nanti aja kita hasilnya yang udah diremukin tinggal berapa yang kita pakai untuk amisan umpannya. Kita pisahkan dulu yang kotornya, kita ambil yang putihnya saja ya. Oke sahabat, sebelum kita lanjut dalam proses penghalusan, jangan lupa tekan tombol. Pada kali ini kami akan memberikan untuk memberikan rekomendasi mancing malam hari, karena yang pernah dites memang siang hari juga bagus, cuman kebetulan kita untuk malam harinya untuk upload dan kali ini untuk malam hari. Dan nanti bahan-bahannya setelah ini kita umpannya dadakan saja, cuman untuk amisannya kan terlalu repot kalau dadakan ya, jadi kita buat di rumah aja dulu nih. Untuk bahan umpannya kita nanti sekalian berangkat beli ya, beli dulu sekalian berangkat mancing, kita beli dadakan untuk kita buat di tempat mancing aja. Dan setelah kami eksperimenkan alhamdulillah lumayan cukup bagus, bisa bersaing dengan yang lain, dan alhamdulillah dari dua season ini kami mendapatkan podium 1. Kita potong aja video penghalusannya, kita langsung on the way ke tempat pemancingan. Pas kebetulan sampai tempat sudah ada rekan yang sudah lagi ada yang bikin umpan, juga yang sudah tes pelampung. Oke, sementara kita baru datang ini ya. Karena takut ketinggalan bikin umpannya, kita dari awal sampai lupa untuk di posting. Sementara ada satu bungkus karet dengan dua bungkus ikan kecil wangi ya, kita sudah tumpahkan ini. Kita langsung haluskan saja, tidak banyak komen, kita langsung haluskan saja. Dengan ada yang lain juga ikut melihat di tempat ini kita sedang bikin umpan, banyak yang lihat sudah ya, mulai berdatangan. Kita bikin umpan happy saja, biarin mau ditiru silahkan, alhamdulillah enggak pun enggak masalah. Ini juga peserta-peserta yang mulai berdatangan. Oke sahabat, untuk sementara itu ada yang komen juga ya, pada kesempatan ini masalah umpan cepat basek. Nah untuk rekomendasi dari saya, bila sahabat ingin memakai racikan ini, akan lebih baik jika untuk jangka panjang umpan ini dikukus ya, dikukus ya kurang lebih sekitar 20-25 menit dikukus ya, bukan direbus, dikukus, dibulak-balik. Ini untuk jangka panjang rekomendasi untuk dari kami. Oke, kita sambil menghaluskan karena cukup lama juga penghalusan ini, masih terlalu gumpalan-gumpalan dari umpan ikan wanginya. Setelah halus kita tambahkan dengan satu bungkus umpan, yaitu telur penyu kering. Satu bungkus umpan telur penyu kering untuk perekatnya agar tidak terlalu buyar ketika kita main. Kita langsung haluskan kembali, kita campurkan, kita
juga percepat dikit ya nih sahabat untuk penghalusan umpannya. Oke, kemudian kita tambahkan dengan setengah bungkus kartu lampa original ya. Ini seperti ini kartu lampa originalnya, kita tambahkan setengah saja. Lalu kita aduk ya, sampai rata, benar-benar tercampur rata nih. Kita setengah saja ya pakainya kartu lampa originalnya. Kemudian kita haluskan kembali ya, kita aduk kembali sampai benar-benar merata. Setelah itu kita tambahkan dengan bahan umpan supernila SS ya. Supernila SS seperti ini bentuknya. Nah ini ya, cukup dengan pemakaiannya yaitu 2 sendok makan saja ya, 2 sendok makan full. Nah, kita pakai saja ini, jangan terlalu banyak, 2 sendok makan full. Nah ini kita campurkan seperti biasa. Setelah kita campurkan, langsung kita aduk kembali sampai merata, benar-benar rata, jangan sampai ngeblok ya ini, supaya merata, benar-benar rata. Ini kami penghalusannya banyak yang kami potong kalau terlalu lama, kalau kita pulkan enggak cukup setengah jam ya, enggak cukup setengah jam nih. Kemudian kita tambahkan ini 1 saset Wisman. Ini. Satu saset Wisman kita tambahkan. Lalu kita aduk ya, nanti kita aduk semua dari Supernela SS-nya sama Wisman-nya. Langsung kita tambahkan ini tadi ya. Amisan ikan pingin indang, ikan pingindangnya tadi ya, yang dari tadi rumah kita bawa tuh, yang sudah dihaluskan tadi. Ini daging ikan pindangnya kami pakai dengan ukuran 4 sendok makan ya, 4 sendok makan full ya. Kalau kata orang Jawa muncung, kayak muncung nih ya, yang daging ikan pindang yang sudah dihaluskan 4 sendok makan. Oke, kita kembali haluskan benar-benar supaya sampai merata, maksudnya menghaluskannya sampai merata. Oke sahabat, sambil menunggu penghalusan bahan umpan ini, barangkali sahabat angler ada yang membutuhkan bacaan surah Yasin teks Arab Latin tanpa suara, silakan masuk aja di channel saya ini ya, masuk di playlist, klik di playlist, di situ ada kumpulan bacaan Al-Quran surah pilihan, baik surah Ar-Rahman, surah Yasin dan lain-lainnya. Silahkan masuk di sini. Oke, sambil kita haluskan kembali, kita potong kembali penghalusannya karena masih lama. Kalau kita pulukan, kita potong saja penghalusannya. Oke sahabat, kami setiap bikin umpan real ya, tanpa ada yang disembunyikan, bahan yang disembunyikan, semuanya real, enggak ada yang dirahasiakan. Makanya pada kesempatan kali ini, setiap ada yang lihat silahkan saja, boleh, karena tujuannya juga untuk berbagi. Sementara eksperimen pada kesempatan kali ini kami bagi dua ya, eksperimennya 1 kali eksperimen 2 umpan. Yang separuh kita kasih kuning telur asin, yang separuhnya enggak, yang separuhnya tidak pakai telur asin. Pindang, leng, pindang. Nyarang yang kedenger tadi, bagaimana mangsa nyuani ya, isin sejane pitayus kena mau nam rangga wani.
Kok bener beli orang ngomong? Jadi kesebutnya apa ya? Mantap kita mau bagian kurang. Umpan mana yang lebih bagus untuk kesempatan kali ini? Dan hasilnya yang pakai telur ini ngetriknya enggak lama ya. Langsung itu aja ya. Tuk tuk tep gitu. Nanti juga kalau sahabat ingin mengikuti dan merasakannya, sensasi pelampungnya. Nah, enang yang ini yang enggak pakai amisen telur asin. Agak ngetriknya agak lama dikitnya. Tek 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 tek, tek gitu. Oke, sahabat, kita tambah kembali kuning telur asinnya sampai merata. Dengan yang terakhir kita tambahkan dengan kita pakainya cuman sedikit ya untuk menghemat aja. Ini rotonya cuman 5.000 aja ya per satu bagian atau per sebelah ini dari bahan umpan yang dibagi dua ini, yang sebagian 5.000, yang sebagian juga 5.000. Berarti rotonya kita cuman beli 10.000 aja nih untuk yang dua bagian ini. Kita campurkan yang terakhir. Nah, barangkali mau di masih ada waktu senggang akan lebih baik ya, supaya enggak cepat basi. Kalau masih ada sisa umpannya bisa disimpan, kita kukus ya. Kalau masih ada waktu, kita kena umpannya dadakan juga, belum ada persiapan, kita eksperimen umpan dadakan tapi jos. Nah, ini. Dan alhamdulillah yang dua ini udah dieksperimenkan dan berhasil. Masih menunggu peserta yang belum datang. Ini masih kita selesaikan racikan umpannya. Masih tinggal beberapa orang lagi peserta yang belum hadir nih. Semuanya pada malam ini yang hadir season pertama yaitu 14 orang. Kemudian yang season keduanya 12 orang atau 12 peserta pada kesempatan malam ini, pas bertepatan dengan malam minggu. Tawa paruman etana hapena paruman dirupun doi. Ih. Pepen aja lu pindah ada. Wadeho. Pindang. Bar tahu motorna. Pindang ya. Ratu. Hah? Kami sendiri dengan Pak. Nah. Jepang ora di separuhnya mati. Kan jadi tiruan eksperimen. Hari eksperimen mah dua faktor. Faktor apa? Resiko gagal, resiko bakal eksperimen anu mau umpan. Bisa gangguan. Tinggal jos. Nunggu teman-teman. Tuh boro-boro aku kumpul jelema wae ge menikuat hari dengki itu tuh.
ke tempo boro-boro ke kumbu letik.